Hai semuanya, ketemu lagi sama kita keluarga Zaldi dan kali ini kita lagi ada di KI Jati Bening Baru. Jadi guys, kali ini kita ada di Jati Bening Baru mau ke arah Duku Atas untuk nyobain MRT. Gimana rasanya? Yuk ikutin kita. Jalan-jalan lagi, happy-happy lagi. Hai semuanya, ketemu lagi sama kita, keluarga Zaldi. Kali ini kita mau ngajak kalian jalan-jalan dengan menggunakan LRT dan juga MRT nih guys. Kami berangkat naik LRT dari stasiun Jati Bening Baru ya. Tadi kami di drop ayah ke stasiun ini. Untuk stasiun Jati Bening Baru ini tersedia parkiran kendaraan kok guys. Kita naik LRT dengan tujuan perhentian terakhir yaitu stasiun Duku Atas ya. Jadi setelah kalian tap kartu e-money, kalian ambil eskalator yang berada di kanan. Pastikan kalian selalu baca petunjuk arah ya, supaya kalian gak salah tujuan. Kalau eskalator yang bagian kiri, tujuannya itu ke Jati Mulia Bekasi ya guys. Jangan lupa selalu ingat untuk mendahulukan penumpang yang turun ya, baru kita naik, supaya tidak saling bertabrakan. Oh ya, jangan lupa juga untuk terus menjaga kebersihan LRT ya, demi kenyamanan bersama. LRT yang kita gunakan adalah rute Bekasi ya. Kami memulai perjalanan dari stasiun Jati Bening Baru dan akan melewati perhentian Halim, Cawang, Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, dan sampai yang terakhir, Dukuh Atas. Nah, untuk tarifnya kita lampirkan di sini ya. Menurut kami, naik LRT ini bisa menjadi hiburan yang menarik ya guys. Kita bisa lihat gedung-gedung tinggi, apalagi enaknya LRT itu dingin sama bersih. Nah, kami ingatkan kembali ya, mari kita sama-sama menjaga fasilitas dan kebersihan LRT ya, supaya kita nyaman dalam menggunakan transportasi umum. Di LRT ini, kita juga dilarang untuk makan dan minum ya. Oh iya, selalu dahulukan untuk memberikan tempat duduk kepada penumpang prioritas ya, seperti orang tua, ibu hamil, dan ibu dengan anak kecil.
Nah, kita sudah sampai di stasiun Dukuh Atas. Kita mau pindah ke stasiun MRT nih. Untuk kalian yang baru pertama kali nyobain LRT ataupun MRT, kalau ada kesulitan, jangan malu untuk bertanya ke petugas ya. Karena di sana petugasnya banyak dan siap membantu kalian pastinya. Kita sedang melewati stasiun KRL untuk menyeberang ke arah stasiun MRT. Nah, dari ujung terowongan ini, kita ke kanan ya, menuju stasiun MRT. Saat kita memasuki stasiun MRT, terdapat kios-kios makanan yang lumayan menarik nih. Jadi, kalau kalian mau ngemil-ngemil dulu sebelum naik MRT, bisa banget. Di area stasiun MRT ini, ada pemeriksaan tas bawaan kita ya. Kita sudah di area tempat menunggu MRT-nya nih. Tempatnya bersih, rapi, dan juga dingin. Tujuan kita sekarang mau ke stasiun Lebak Bulus. Lebak Bulus ini merupakan pemberhentian terakhir dari MRT ini. Kita memang rencananya jalan-jalan menikmati rute LRT dan MRT aja nih guys. Dari stasiun Duku Atas menuju ke Lebak Bulus, kita akan melewati pemberhentian Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora Senayan, ASEAN, Blok M, Blok A, Haji Nawi, Cipete, Fatmawati, dan terakhir Lebak Bulus. Tarif MRT akan kami lampirkan ya.
Nah, kita sudah sampai di stasiun Lebak Bulus. Kami memutuskan untuk balik lagi dengan tujuan ke stasiun Bundaran HI ya. Oh iya, di stasiun MRT ini terdapat lift, eskalator, dan tangga ya. Lift sih biasanya ngantri walaupun ada eskalator, tapi nggak semua bisa dilalui eskalator ya. Biasanya sih cuma untuk yang naik aja, jadi ada juga yang harus naik turun tangga. Untuk balik ke rute sebelumnya, begitu sampai kita harus tap keluar gate-nya dulu ya, baru kita akan tap masuk kembali. Usahakan bertanya-tanya saja ya guys kalau misalkan kalian nggak ngerti. Nah, kita sudah sampai nih di Bundaran HI. Kita mau coba foto-foto di atas haltenya nih guys. Bangunan halte Bundaran HI memiliki dua lantai, menggunakan desain berbentuk mirip kapal pesiar. Lantai 2 dapat diakses melalui tangga maupun eskalator. Di lantai 2 ini terdapat area komersil, musola, toilet, dan dua anjungan yang menghadap ke Jalan MH Tamrin arah utara dan Monumen Selamat Datang di area selatan. Nah, kita berada di anjungan yang menghadap ke Jalan MH Tamrin arah utara dengan view gedung-gedung tinggi nih guys. Kita menyempatkan untuk foto-foto di sini juga nih guys. Kita melewati stand-stand makanan nih untuk menuju ke sisi Monumen Patung Selamat Datang di area selatan. Dan ternyata rame banget guys, mungkin karena hari libur ya. Jadi untuk foto di anjungannya kita harus antri. Kita memutuskan foto di pinggiran aja karena kita udah kelaparan guys. Sekarang kita lanjut ke Grand Indonesia ya guys, kita bakalan cari makanan di sana. Kita kali ini bakalan makan di Win Namkin nih guys. Oke, setelah makan, kita pulang ya guys. Kembali ke stasiun MRT menuju Duku Atas dan berpindah naik LRT menuju stasiun Jatimening Baru. Oke deh, sekian dulu untuk video kita kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kita makin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga tungguin video kita yang lainnya yang pastinya akan lebih seru. Sampai jumpa!